memutuskan untuk menyudahi kerjasama dengan Nuno Espirito Santo. Pemecatan Nuno Espirito Santo itu diumumkan lewat situs resmi dan sosial media Tottenham Hotspur pada Senin, 1/11/2021, waktu setempat. Seperti diketahui, Nuno Espirito Santo baru 4 bulan bekerja sebagai pelatih Spurs. Di 3 pertandingan awal Liga Inggris musim tahun 2021 sampai tahun 2022, Spurs sempat tampil apik dengan mengemas 3 kemenangan beruntun. Akan tetapi, setelah 3 pertandingan tersebut, Harry Kane Ches menelan 3 kekalahan beruntun. Adapun Spurs juga menelan kekalahan dalam 2 pertandingan terakhir Liga Inggris musim ini. Akibatnya, Spurs berada di peringkat ke-9 klasemen sementara Liga Inggris dengan torehan 15 poin dari 10 pertandingan.